Kita sampaikan ruang-ruang publik yang ada di Jakarta diperuntukkan untuk masyarakat ya, selain di rumah, di kantor, di sekolah, kita juga menghadirkan tempat yang baik di ruang-ruang terbuka publik. Dan harapan kami tentu ruang-ruang terbuka, ruang publik itu dimanfaatkan untuk aktivitas, untuk kegiatan yang positif ya. Harapan kami ya, keceriaan boleh, kegembiraan perlu, apalagi kebahagiaan. Namun kami minta tetap dijaga ya, etikanya, aturannya, ketentuan. Joget tentu juga boleh, tapi jogetlah dengan yang baik.